nanti udah sakit ini kok sekarang pantatnya bisa cek ya. Jangan dulu tidur. I'm okay guys. Ada dokternya satu lagi cerita nih. Tapi kalau tanganku gak bertahanin di tembok, karena udah di lantai 3 jatuh ke lantai 1 sih. Ini cukup jahitannya gak banyak, cuman ini pertama kali dalam hidup. Ya, lu dokter? Coba, ini gratis. Oh, aku yang jatuh, mereka yang panik. I'm okay, I'm fine, sehat-sehat saja. Memang ada luka di sini karena jatuh kemarin di lokasi syuting di tengah malam jam 1 malam. Nah, kalau mau bayangin lukanya ya bayangin aja buah semangka yang habis dipotong. Sedalam itulah sesuai harus ada jahitan di dalam dan jahitan di luar. Nah, jadi karena memang jalan tidak berhenti dan itu lokasinya motong sekali, banyak batu dan debu. Jadi dokter dia bilang aduh ini banyak batu sama debu di lukanya. Jadi batu dan kerikil, bahkan pasir. Untungnya aku ngambil langkah yang tepat untuk langsung ke IGD pada saat terjadinya kecelakaan itu. Kecelakaan kecil sebenarnya, cuman luka cukup dalam. Di sini sebelumnya terima kasih buat teman-teman media. Ini banyak banget beritanya sampai saudaraku di Lampung, keluarga dari manapun pada ngumumin. Tapi alhamdulillah, I'm okay, I'm fine, sehat-sehat saja. Memang ada luka di sini karena jatuh kemarin di lokasi syuting tengah malam jam 1 malam. Nah, kalau mau bayangin lukanya ya bayangin aja buah semangka yang habis dipotong. Nah, tuh sedalam itulah sesuai harus ada jahitan di dalam dan jahitan di luar. Nah, jadi karena memang jalan tidak berhenti dan itu lokasinya motong sekali, banyak batu dan debu. Jadi dokter dia bilang aduh ini banyak batu sama debu di lukanya. Jadi batu dan kerikil, bahkan pasir. Untungnya aku ngambil langkah yang tepat untuk langsung ke IGD pada saat terjadinya kecelakaan itu. Kecelakaan kecil sebenarnya, cuman luka cukup dalam. Dan kalau aku nggak bertahan sekuat itu, mungkin aku udah jatuh ke lantai 3. Lantai 1 dan lantai 3 karena memang itu tidak ada railingnya ya. Tangga yang memang terbangun setelah jadi gitu lah. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman media sudah beritakan, karena dengan kamu beritakan, teman-teman karena akhirnya pada doa juga. Karena ini jahitan pertama aku dalam hidup ya, selain disunat. Jadi aku kayak, wah, agak awalnya agak stres deh. Semalam baru ngecek bagian belakang ternyata ini biru semua. Ini alhamdulillah sehat-sehat aja. Ini udah mau langsung ke kita lagi, mau syuting Expectrum lagi, banyak kegiatan yang lain. Dan mohon maaf banget buat teman-teman, kemarin banyak yang ponin Dendi, manajerku, atau nelfon untuk WhatsApp aku. Tapi aku tidak support untuk interview, bahkan ada yang mau interview secara live. My own program, mohon maaf sekali. Magnet, memang semalam agak masih shock ya. Alright, sehat-sehat semua, hati-hati. Khususnya turun tangga, jujur aku jadi trauma. Hati-hati di mana pun, hati-hati pokoknya ya. Tetap semangat dan doa terus kalau mau bekerja. Alright, aku harus pergi sekarang, sahabat pena. Di sini, sebelumnya terima kasih buat teman-teman media. Ini banyak banget beritanya sampai saudaraku di Lampung, keluarga dari manapun pada ngumumin. Tapi alhamdulillah, I'm okay, I'm fine, sehat-sehat saja. Memang ada luka di sini karena jatuh kemarin di lokasi syuting tengah malam jam 1 malam. Nah, kalau mau bayangin lukanya ya bayangin aja buah semangka yang habis dipotong. Nah, tuh sedalam itulah sesuai harus ada jahitan di dalam dan jahitan di luar. Nah, jadi karena memang jalan tidak berhenti dan itu lokasinya motong sekali, banyak batu dan debu. Jadi dokter dia bilang aduh ini banyak batu sama debu di lukanya. Jadi batu dan kerikil, bahkan pasir. Untungnya aku ngambil langkah yang tepat untuk langsung ke IGD pada saat terjadinya kecelakaan itu. Kecelakaan kecil sebenarnya, cuman lukanya cukup dalam. Dan kalau aku nggak bertahan sekuat itu, mungkin aku udah jatuh ke lantai 3. Lantai 1 dan lantai 3 karena memang itu tidak ada railingnya ya. Tangga yang memang terbangun setelah jadi gitu lah. Ucapin terima kasih buat teman-teman media sudah beritakan, karena dengan kamu beritakan, teman-teman beritakan, akhirnya banyak doa juga. Karena ini
jahitan pertama aku adalah hidup ya selain di Sunan. Jadi aku kayak wah, agak awalnya agak stres deh. Semalam baru ngecek bagian belakang ternyata ini biru semua. Iya, alhamdulillah sehat-sehat aja. Ini udah mau langsung kita lagi, mau syuting ekspektor lagi, banyak kegiatan yang lain. Dan mohon maaf banget buat teman-teman, kemarin banyak yang nelfonin Dendi, manajerku, atau nelfon untuk WhatsApp aku, tapi aku tidak spot untuk interview. Bahkan ada yang mau interview secara live, my own program. Mohon maaf sekali, Magnet, memang semalam agak masih shock ya. Alright, sehat-sehat semua, hati-hati, khususnya turun tangga, jujur aku jadi trauma. Hati-hati di mana pun, hati-hati pokoknya. Tetap semangat dan doa terus kalau mau bekerja. Alright, aku harus pergi sekarang, sahabat Benar.